Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan. Ketemu lagi dengan saya dari CV Raja Karya 2. Hari ini reviewnya adalah lemari 3 pintu panjang 125 cm, lebar 60 cm, tingginya 185 cm kawan ya. 3 pintu, pintu sebelah kanan adalah pintu dengan kaca cermin ya. Kemudian pintu sebelah kiri bagian bawah kupu tarung ya, kaca riben, dan ini juga lemari sama kawan. Lah itu untuk atasnya kupu tarung, ada cerminnya juga kawan ya, luar biasa. Kita coba lihat detailnya kawan, kreasi dari CV Raja Karya 2 menggunakan bahan kelas premium ya, merek HP Metals untuk rangkanya kawan. Itu paling tebal, ketebalan 0,8 sampai 1 mili ya, sangat kokoh, sangat kuat. Bagian bawah spandrelnya ukuran 12 sampai 13 cm. Itu sangat kokoh, sangat tebal juga kawan, karena ukuran 12-13 cm itu paling tebal ya. Luar biasa, lihat detailnya kawan. Nah ini rangkanya, lihat, sangat tebal, sangat kokoh kawan, lihat itu. Itu kokoh banget ya, itu tebal sekali ya. Insya Allah kita amanah profesional, kita ahlinya di bidang industri ini, lebih dari 10 tahun pengalaman kawan. Dan ini adalah kaca cermin ya, ketebalan 4-5 mili. Bagian atasnya ada untuk topi ya, untuk mempermanis lemari ya, lemari baju. Lihat ini kawan, bagian kanan ini adalah saf-safan ya, saf-safan. Kemudian ada berapa saf itu ya, sekitar 1, 2, 3, 4 ya, 4 saf. Lihat detailnya kawan, ketebalan 4-5 mili. Kaca aja, kaca safnya ya, dilengkapi dengan laci ya, untuk menyimpan berbagai jenis barang-barang ya, kita kurang tahu, mungkin ada uang dan lain sebagainya dalam itu ya. Kreasi dari CV Raja Karya 2 ya. Ini tergantung orangnya kawan, dalamnya untuk menyimpan apa. Yang penting lacinya kita kasih reel putih biar lebih enak ya ketika didorong. Bodinya pakai spandrel ya, 13 cm itu lacinya. Kita coba tutup kawan, ada penguncinya juga biar lebih enak ya, biar nggak was-was. Ini kaca riben ya, bagian bawah kaca riben. Itu pintu kupu tarung dengan handle bintik, kualitas premium juga kawan, kualitas bagus ya, luar biasa. Dan ini adalah gantungan baju ya, gantungan baju. Ini ketinggiannya sesuai request dari konsumen, sekitar 130 cm tingginya kawan ya, 130 sampai 140 cm lah ketinggiannya, sesuai request untuk baju-baju. Karena ini lemari untuk anak laki-laki ya, bajunya ya baju-baju baju laki-laki ya. Bagian bawahnya riben, kemudian ini ada slotnya juga, ada ricis untuk pengunci, dua slot atas bawah biar nggak gerak ya, karena ini jenis kupu tarung pintunya. Kita coba tutup, lihat, subhanallah, masya Allah, detail sangat manis, impian impian para remaja ya, lemarinya. Itu adalah bintiknya kawan, untuk bagian atas ada kaca cerminnya ya, biar bisa cermin juga. Itu jenis kupu tarung, atasnya ada saf-safnya. Ini untuk menyimpan, katanya untuk menyimpan perabotan-perabotan ya, atau apa ya, koleksi-koleksi seperti action figure dan lain sebagainya atasnya kawan. Kasih slot juga ya atas bawah, kemudian ada penguncinya. Luar biasa, insya Allah kita amanah dan juga profesional dalam bidang industri ini kawan. Harga sangat fleksibel, bisa kita sesuaikan dengan anggaran jenengan. Kalau nanti price harga yang kita tawarkan terlalu tinggi, bisa kita sesuaikan dengan budget jenengan. Dengan catatan ya, desain, model, ketebalan, produknya, dimensi, kita sesuaikan dengan anggaran jenengan. Jadi nggak sama dengan standar kita ya. Ini ukuran panjang 125, lebar 60 cm, tinggi 185 cm, dengan bahan kualitas premium merek HP Metals kawan, sangat tebal, ketebalan 0,8 sampai 1 mili untuk rangkanya. Untuk kaca cermin dan juga riben polosnya itu ketebalan 4 sampai 5 mili, sangat kokoh, sangat tebal kawan. Insya Allah kita amanah dan juga profesional, kita pengalaman lebih dari 10 tahun di industri ini. Jadi nggak perlu khawatir sampean kalau mau bikin lemari berbagai jenis, berbagai ukuran, kita ahlinya di bidang industri ini. Untuk bagian bawahnya itu ada spandrel ya, ketebalan 12-13 cm, sangat tebal, menyangga rongga bagian bawah. Jadi nggak gampang lapuk, bukan nggak gampang lapuk ya, pasti insya Allah nggak bisa lapuk karena menggunakan bahan aluminium. Bagian bawahnya
nggak bisa keropos kawan. Rangka sangat kokoh, ketebalan kokoh, disangga spandrel yang kokoh, menambah kuat dari lemarinya itu sendiri kawan. Monggo kawan, segera hubungi kita ya. Kita tunggu via WA, telepon juga bisa, curhat manja di sini, konsultasi gratis. Nomornya 0857-4844-5547 ataupun di akun Instagram kita ya, @rajakaryaunderscore design. Semua hasil usaha kita, baik foto dan beberapa video, kita upload di situ. Dan YouTube channel kita, semua hasil video kita upload di situ, namanya Raja Karya Design.